Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد. Ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah, ikhwatul iman, kita boleh sambung majlis ta'lim kita. Kita membaca buku Bimbingan Rohani untuk Orang Sakit. Bimbingan Rohani untuk Orang Sakit, iaitu berdasarkan tibun nabawi, berdasarkan cara cara rawatan yang diajar oleh Nabawi, oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan, kita dah baca sampai muka surat yang ke-9. Okay, nah? Jadi kita masuk sambungan pada perkara yang ke-5 daripada tajuk kita, muka surat 5 bab yang kedua. Kita baca adab menjenguk dan menemani orang yang sakit. Rupanya kita pergi tengok orang sakit ni ada adab. Bukan meripis serbu ikut dah macam tu. Ada adab. Sebagai ulangan, saya ulang balik. Adab yang pertama kita tengok orang sakit ialah katakan sesuatu yang baik pada dia. Cakap baik-baik. Bagi harapan pada dia. Seronokkan dia. Gembirakan dia. Dan tentulah tidak ada benda lebih menyeronok dan gembira melainkan kalau kita membaca Al-Quran dan sunnah Nabi, sebab sifat Quran itu adalah tabsyir. Hingga kita baca Quran, kita jumpa ayat wabashiri, wabashiri, wabashiri. Itu maknanya tabsyir, berita gembira daripada Allah. Karena sifat agama ini dan sifat Quran itu selalu membagi khabar bushra, khabar yang menggembirakan untuk kita. Jadi katalah sesuatu yang menyeronokkan untuk orang sakit, bagi harapan dia untuk sembuh. Kaitkan dia dengan urusan Tuhan, ilmu Tuhan, kemampuan Tuhan menolong hamba dia. Yang kedua, doa yang diucap ketika melihat orang yang menghadapi musibah. So, bukan saja kita pergi hiburkan dia, kita juga kena protect diri kita, pagar diri kita, supaya kita tidak kita tak menyalahkan dia di atas musibah. Hang ni mau tak sakit, makan sampai tak patah langsung. Supaya jangan kita cakap macam tu pada dia. Orang sakit ni nak kena, orang sakit ni bakmi bila dia sakit jadi macam baby. Dia apa? Manja. Dia manja, dia memerap. Dia bercakap lebih kurang kat dia, walaupun yang sakit tu dah tua bangka, tapi dia macam baby tua lah kita panggil. Baby besar ni nak kena layan sikit. Jadi bila kita tengok dia, supaya kita tahu Allah juga bagi kelebihan pada kita. Ini doa yang Nabi ajak kita pada minggu yang lepas kita baca. Bila tengok orang sakit, kita kata alhamdulillahillazi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Tengok orang kena musibah, baca doa ni. Yang ketiga, dianjurkan orang yang menjenguk orang sakit duduk dekat dia. Duduk dekat dia. Jangan pergi duduk di luar, biar dia seorang-seorang, duduk dengan dia. Dan yang keempat, tidak mengapa kita menangis sikit depan dia. Tunjuk simpati kita. Menangis sikit is okay. Saya ziarah orang sakit dengan Pak Amir. Pak Amir ingat mama, mama. Dia doktor kerusi. Dia yang nasihat kita. Dia yang bagi motivasi kat kami. Daripada di hospital pergi tengok sampai ke rumah dia, dia yang bagi motivasi dia. Kasihan. Dan yang kelima, kadang-kadang orang kata jangan menangis depan orang sakit ni, tak bagus. Tak. Menangis, simpati.
Yang tak bagus ni tunjuk muka. Dah aku ingat mampu dah, tak mampu lagi nah. Yang tu yang tak bagus. Baik, yang kelima kita baca malam ni, iaitu bertanya kepada orang sakit tentang keadaannya. Jangan bisu, jangan membisu seribu bahasa. Tanya dia. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, Abu Bakar dan Bilal menderita sakit. Kenapa ikhwan? Kerana cuaca Mekah Madinah ni dia tak sama, dia lawan ni. Cuaca Mekah Madinah lebih sejuk biasanya daripada Mekah. Dia pun ni tak tahan sakit. Lalu aku menjenguk keduanya. Aku bertanya, wahai ayahku, bagaimana keadaanmu? Dan aku berkata, wahai Bilal, bagaimana keadaanmu? Ini hadis Bukhari. Dan dalam hadis Tirmizi, bila Anas kata Nabi pergi ziarah satu budak muda yang sakit, Nabi tanya dekat dia, kaifa tajiduk? Nabi kata, bagaimana keadaan kau sekarang ni? Macam mana penyakit ni? Dah berangsur pulih ke? Sunnah kita tanya. Sunnah. Kita tak pergi tanya. Ya, betul. Ada orang, kalau kita tahu daripada awal, dia tak benarkan kita tanya. Jangan tanyalah. Ada orang kalau diingatkan dia pada sakit tu, dia kata tak boleh, memori dia kacau dia. Kalau kita tahu daripada keluarga dia demikian, janganlah sembang pasal sakit dia. Tapi sembang pasal benda yang menyeronokkan, tabsyirkan dia. Yang keenam, berdoa dengan kebaikan bagi orang yang sedang sakit. Doa kebaikan untuk dia. Dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, Aisyah dengan Ummu Salamah ni apa hubungan dia, Pak? Madu, Pak Mi. Bukan madu lebah ni, madu betul. Aisyah pun isteri Nabi, Ummu Salamah pun isteri Nabi. Dia menyatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hadartumul marida aw al maita faqulu khairan fa innal malaikata yu'ammiluna ala ma taquluna." Ummu Salamah cerita Nabi bersabda, apabila kalian mendatangi orang yang sedang sakit atau meninggal dunia, maka katakanlah yang baik, kerana para malaikat mengaminkan apa yang kalian katakan. Ummu Salamah berkata, pada saat Abu Salamah meninggal dunia, maka aku mendatangi Nabi dan berkata, wahai Rasulullah, Abu Salamah telah meninggal dunia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengajarkan doa kepada aku. Kata Nabi, Allahumma ighfirli walahu wa aqibni minhu uqba hasanah. Ya Allah, ampunkanlah aku dan dia dan berikanlah bagiku pengganti yang lebih baik. Lalu Allah memberikan ganti yang lebih baik bagiku daripada Abu Salamah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis sahih riwayat Muslim dan lain-lain. Cuma dalam riwayat Muslim dia ada doanya lain, Allahumma ajirni, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dalam riwayat lain hadis ini Nabi ajak. Ya. Kenapa menggunakan dalil ini, Ustaz? Wallahu ta'ala alam, hanya Allah maha mengetahui. Betul lah. Kita akan jumpa dalam bab jenazah dalam sahih Muslim, iaitu cerita daripada Abu Qatadah, iaitu apabila ada mayat lalu, lepas tu ada orang bercakap, fa'usniya alaihi khairan faqala wajabat wajabat wajabat. Iaitu satu mayat lalu depan Nabi, maka orang pun bercerita tentang kebaikan mayat itu. Maka Nabi dengar orang duk cakap. Maka Nabi kata, wajabat, wajabat, wajabat. Pastilah, wajiblah. Tiba-tiba, sahabat duduk dengan Nabi,
marra alaihi bi janazatin fa usni alaihi syarran fa qala wajabat. Lintas pula mayat lain, kali ni mayat ni lintas orang pakat duk kata alhamdulillah lah mati, katuk orang mati tahun sudah. Orang cerita buruk dia, Nabi tengok orang cerita buruk dia, Nabi kata wajabat, pastilah. Sayyidina Umar ada sebelah, dia kata duldani abi wa ummi ya Rasulullah. Kata aku tebuih mak aku, aku tebuih pak aku, aku sanggup jual mak aku dan pak aku demi untuk mendapat jawapan daripada kau ya Rasulullah. Maknanya dahsyatlah Sayyidina Umar punya sayang Nabi tu. Bukan dia nak lelong mak dia betul pun. Orang Arab dia cakap lagu tu untuk benda berharga. Aku tak faham ya Rasulullah. Lintas satu mayat orang sebut baik-baik, hang kata wajabat. Pasti. Lintas satu mayat orang cakap buruk-buruk, hang kata pasti. Apa yang kau maksudkan pasti ni? Nabi kata antum syuhada'ullah fil ardi. Kamu ni, Nabi kata, sahabat-sahabat aku dan orang-orang yang saleh ini adalah saksi Allah di atas muka bumi. Bila daripada mulut kamu memuji satu mayat, maka itu tanda Allah memuji dia. Bila daripada mulut kamu menyebut keburukan satu mayat, itu saksi daripada Allah dia tak baik. Maka barulah Sayyidina Umar faham. Para ulama ambil hadis ini meletakkan dalam bab, apabila kita dengar berita kematian, maka sunnah kita sebut baik-baik pasal dia. Bila masa berita kematian, kita pergi ziarah dia, ceritalah benda baik-baik. Dia tak semayang, dia tak puasa, dia pukul anak-anak, dia pukul bini. Takkanlah tak ada bab dia beli beras, beli gula, beli kopi balik di rumah. Ada kan? Ceritalah yang tu. Maka hadis ni menceritakan bila dengar berita khabar baik, kita tengok, kita boleh tahu mayat itu apa dia di sisi Allah. Orang, banyak orang cerita apa? Bukan yang kita pergi bagi duit ke dia, sendiri. Di samping orang kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, apa orang kata? Dan orang yang kata tu adalah orang baik-baik, bukan orang jahat, orang baik-baik. Bukannya hadis ni memaksudkan masa sembahyang mayat tu. Adapun masa sembahyang mayat, ini satu komplot. Sebab kalau kita, orang tanya kepada kita ramai-ramai duduk dalam masjid depan mayat, apa awak mau kata pada ini mayat? Ha, nak kata apa? Walaupun kita meluat kat dia, hang berani kata? Ha, padanlah, selagi bolehlah. Tak ada. Maka kaedah itu kita dipaksa untuk tidak mengeluarkan yang ikhlas. Maka itu tidak benar. Maka yang benarnya ialah, pasal itu, hatta Abdullah bin Ubay mati, sahabat tak tahukah siapa dia Abdullah bin Ubay? Oh, semua sahabat kenal. Kita pun kenal. Tapi pada hari dia mati, Nabi tak kata pun dekat mayat dia, apa kita mau kata pada ini? Kalau Nabi kata lagu tu, jahanam dia. Sayyidina Umar dalam Ibn Kathir ini, antum boleh tengok dalam surah Taubah, antara ayat 50 ke ayat 100 itu, Sayyidina Umar bila Nabi keluar, Nabi semayang kepada Abdullah bin Ubay, dia galang. Dia galang. Dia tahan badan dia. Sampai dia kata, ya Rasulullah, innahu munafiq. Dia munafik, ya Sayyidina Umar sebut. Nabi kata apa? Nabi kata, lalulah wahai Umar, aku nak semayang kat atas dia. Nabi semayang, dan anak dia meminta kat Nabi, semayang. Lepas tu anak dia minta, apa dia? Jubah Nabi buat kapan? Maka hari tu Nabi keluar rumah, Nabi pakai jubah dua lapis. Pakai jubah satu, pakai lagi satu kat atas. Dia bawa mayat pergi ke tempat nak tanam, Nabi ligan. Nabi kata, mayat dia dah masuk dah dalam lahat. Nabi kata, keluarkan balik. Maka buat naik, Nabi ambil jubah Nabi, Nabi selung. Pun Nabi tak kata kepada dia, apa kita mau kata pada ini mayat. Boleh tak Nabi buat dengan sahabat? Dia kata, aku kata nanti hampa jawab, baik, tayyib. Tapi semua sahabat tahu, pada hari mati Abdullah bin Ubay, apa perasaan mereka? Maka pasal itu bukan satu pakatan. Kalau pakatan rakyat tak apa, ini pakatan yang bukan rakyat. Pakatan ini tidak bagus sebab dia menyalahi sunnah. So kalau orang kata pada kita, apa kita mau kata pada ini mayat? Kita tak kata apa, kita kata Allahumma ghafir lahu. Sebab kita dah minta Allah ampun dosa dia.
Maka pasal tu Nabi kata mayat ada di rumah, malaikat masih duduk ada. Cakaplah baik-baik, cakaplah baik-baik. Walaupun hati kita ni ada benda lain kan, mulut kita ucap Allahumma afir lahu, Allahumma afir lahu, Allahumma afir lahu. Bukannya disuruh kata tayyib. Tak pernah orang mati Nabi kata tayyib. Bila orang mati, apa Nabi buat? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berdoa kepada Allah. Ini di antara salah satu doa yang Nabi ajak. Jadi antara apa yang Nabi buat dengan banyak masyarakat kita buat, kadang-kadang dia ada orang Arab kata ta'arud. Ta'arud ni apa? Pertembungan. Ha, cuma atas kita yang belajar agama ni, nak teruskan cara biasa kita ataupun nak amalkan cara sunnah. Cara sunnah mudah. Habis mayat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat mayat pergi sana. Awak tak doa. Semayang mayat tu apa dia tu? Duk khatib lah. Semayang mayat apa isi dia? Bahkan dalam Riyadhus Salihin, dalam bab jenazah tu ada hadis Abi Daud. Nabi kata, "Idza sallaitumul mayit fa akhlisu lahu du'a." Bila kamu semayang ke atas mayat, ikhlaskan doa kamu. Pasal tu Fatihah kita baca takbir pertama. Takbir lagi satu kita baca apa? Selawat. Takbir ketiga kita baca subhanallah. Dalam hadis doa mayat ni bukan satu, banyak. Di antaranya sampai pada kita itulah hadis Auf bin Malik itu, Allahumma ghafir lahu. Bagi dan kita baca Allahumma ghafir lahu. Bila semayang mayat ni, bila sampai tentang takbir ketiga, waktu kita berdoa untuk mayat itu adalah waktu yang orang semayang mayat perlu tenang habis-habisan. Sebutlah satu demi satu Allahumma ghafir lahu. Sebab dah habis ni, kita nak takbir dan kita nak salam, dan dia akan dihantar masuk ke tanah bertemu dengan Tuhan. Maka inilah saat yang cukup genting untuk dia. Ikhlaskan doa kita pada Allah. Ambil masa takbir ketiga tu, ambil masa berdoa, hayati doa kita. Allahumma ghafir lahu warhamhu. Bagi mulut kita sebut, jiwa kita tu dia masuk seragam, dia masuk dengan doa perkataan kita. Bukannya nak menghabiskan sebagai rukun solat, tidak. Maka itu yang benar. Jadi kalau orang kata apa kita nak kata pada ini mayat, kita tak kata apa. Kita kata saya dah kata dah dalam solat, Allahumma ghafir lahu. Pasal itu hadis Bukhari kata apa? La tasubbul amwat. Bila mati satu orang, jangan cerca dia. Walaupun dia ada kesalahan, jangan cerca dia. Selesai. Kenapa? Nabi kata apa dalam hadis? Dia bertemu dengan balasan Tuhan dia. Dengan apa dia buat pada kita, dengan dia nak berhadapan dengan balasan Tuhan, jauh apa Tuhan balas dia, lebih teruk daripada apa dia buat pada kita tu, tak tahu mana sangat dengan dia nak berhadapan. Tapi kita kena ingat, kalau kita maafkan orang masa orang mati, Allah akan menyediakan orang memaafkan kita pada hari kita mati. So perang ke, Iran dengan Iraq ke, mati saja, katalah Allahumma firlahu. Ambil contoh daripada Rasulullah. Orang paling jahat dengan Nabi ni, di kalangan orang Islam, orang yang paling jahat dengan Nabi, Abdullah bin Ubay. Dia orang Islam, tapi paling jahat. Dia tuduh Nabi bukan-bukan, dia kata Nabi busuk. Nabi pergi ziarah dalam hadis Muslim, Nabi pergi ziarah rumah dia, dia tengah sakit, dia halau Nabi keluar. Ilaika anni. Keluar, melingkup dia kata. Kaldeh hang naik tu busuk. Busuk kaldeh pergi ke pakaian hang. Dan dia, lah ni dia main kat hidung aku. Dan sangat menyakiti hidung aku. Keluar hang Muhammad. Subhanallah. Tapi bila dia mati, selesai. Nabi pergi semayang mayat dia. Nabi doakan dia. Sampai Allah turunkan surah Taubah. Allah kata, Muhammad, untuk Abdullah bin Ubay ni seorang saja, kalau hang baca doa sampai 70 kali pun aku tak mau terima, aku nak azab dia. Maka Allah turunkan surah An-Nisa. Allah kata, innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Sesungguhnya si munafik ini aku sumbat dalam neraka yang paling bawah sekali. Maknanya api, kita kata api dengan pungkok periuk tu kan, pasal tu nasi jadi kerak. Dia yang dekat dengan api, ha, dia masuk neraka macam tu. Paling dekat dengan bakaran tu. Maka Nabi berusaha nak tolong dia. Tak pernah Nabi kata, apa kita mau kata pada ini mayat. Yang tu adalah ucapan sendiri datang daripada jiwa manusia. Tapi yang agama ajak pada kita, doakanlah mayat.
Maka pasal tu kita pergi sembahyang mayat. Pasal tu dalam hadis Muslim, Nabi kata 40 orang sembahyang mayat, 100 orang sembahyang mayat, Nabi letak dua syarat. Satu, tak syirik pada Allah. Kedua, ikhlas. Nabi kata mayat dapat syafaat. Mayat dapat syafaat. Pasal tu apa dia? Tak syirik pada Allah dan ikhlas. Pasal tu saya selalu bertanya dalam kes-kes macam ni kan. Bila mati, kampung-kampung kita duk buat duit dalam englok, suruh pergi sembahyang hadiah. Memenuhi tak syarat hadiah ni? Agak-agak kalau tak bagi englok tu, dia buat tak sembahyang hadiah? Automatik masuk dalam hadis, tak sampai doa tu. Kenapa tak sampai? Tak syirik pada Allah dan ikhlas. Tak kira lah ustaz ke, Tok Bilai ke, siapa pun. Orang tak ada nama sekalipun. Tuhan bukan pandang pada nama kita. Awak ikhlas tak? Kalau pergi semayang mayat, 16 kariah pun, salah seorang yang mai semayang mayat ni siapa dia? Kedai duk berniaga kedai makan. Dalam kedai makan ada apa? Loh, ikat habis kedai makan dengan apa? Pelari. Buat pelari ni apa hukum? Syirik. Tak percaya Allah sebagai Ar-Razzaq. Orang ni mai semayang mayat. Apa mayat dapat? Pasal tu mudah sangat agama ni. Agama ni dia bukan hidup dengan duit. Dia hidup dengan ikhlas kita pada Allah, contohi Rasulullah, dan dia ada sikit ukhuwah bainal muslimin, antara orang Islam. Tidak syirik kepada Allah, Nabi yang letak syarat ni. Tidak syirik kepada Allah dan ikhlas. Sampai doa, mayat dapat syafaat. Pasal tu ada satu kitab, nama dia Ar-Ruh, ditulis oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Dia ni mazhab Hambali. Dalam kitab dia, dia kata orang yang nak baca Quran dan menghadiahkan pada si mati, dia nak baca Quran dan nak hadiahkan pahala Quran pada si mati, nombor satu, dia tak boleh ambil upah. Kerana ambil upah pembayaran itu menolak keikhlasan. Al-Qari tak boleh ambil ma'jur. Al-Qari, si pembaca Quran, tak boleh ambil upah. Upah maksud dia apa upah? Saya bagi 50, awak bacalah satu juzuk kat mak saya. Kalau saya tak bagi 50, dia pun tak teringat nak baca. Itu upah. Itu transaksi. Imam Ahmad yang belajar dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal belajar dengan Imam Syafi'i, dia kata transaksi macam ni menyebabkan pahala tak sampai. Kenapa? Kerana orang yang berdoa itu mesti ikhlas kepada Allah. Dia kena ikhlas. Dan ikhlas ni bukan boleh paksa, dia main sendiri. Pasal tu Nabi kata doa anak sampai kepada ibu bapa. Pasal apa? Dia ada hubungan rahim. Anak kalau baca doa, takkan lepas tu dia nak minta daripada kak dia, "Kak, aku dah baca doa kat mak hari amai RM20. Tak benar kan? Walaupun dia mak rempit, dia loklak, dia kena cakera sekalipun, tapi dia doa pada mak dia, ikhlas dia. Maka sampai, Nabi kata doa anak yang soleh sampai pada mayat. Dan bila sampai ayat ke-10 dalam surah Al-Hasyr, Imam Ibn Kathir sebut dalam tafsir dia, ayat ke-10 tu, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim." Ibn Kathir kata berdasarkan ayat ni, doa orang Islam yang hidup sampai pada orang Islam yang mati dengan syarat dia ikhlas. Pasal tu Allah kata agama ni apa dia? "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Ya, agama ni ikhlas. Jadi pasal tu tidak ada upah-upah. Nak baca Quran, bacalah. Baca Quran bukan susah. Baca Quran macam mana kita buat apa? Ambil wuduk. Yang kedua kita buat apa? Tutup aurat. Yang ketiga kita buat apa? Menghadap kiblat. Yang keempat kita buat apa? Ulama-ulama salah depa suka bila baca Quran ni wangi-wangi. Sebab apa? Malaikat akan menyaksikan bacaan kita. Itu sabit dalam hadis. Kan ada sahabat baca surah Kahfi, tengah-tengah dia baca dia rasa gelap. Dia tengok ke atas ada awan hitam. Tiba-tiba kuda dia naik kaki ke atas. Dia lari, dia kata, "Ya Rasulullah, aku tengah baca Quran, tiba-tiba jadi benda pelik." Nabi kata malaikat datang nak dengar surah Al-Kahfi. Dia baca Quran tu, malaikat nak dengar, malaikat main macam nak awan. Subhanallah.
Pasal ulama suka ambil uduk, pakai cantik-cantik, apa, wangi-wangikan diri kita. Tempat kita baca Quran tu bagi bersih. Tak mau baby kencing dalam situ lap tak ada habis pergi buka Quran baca. Tak sesuai. Naji-naji ni malaikat tak suka. Pasal tu tempat paling cantik baca Quran ni mana? Dalam solat lah. Pasal apa syarat solat? Pakaian orang kena bersih, tempat kena bersih, tubuh badan semua kena bersih. Tak boleh ada hadas kecil, hadas besar dan tak boleh ada najis yang tidak dimaafkan. Baca Quran. Senang je. Dan baca Quran start dengan apa? A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Baca Quran yang kata, "Wa idza qara'tal Quran fasta'iz billah minasyaitanir rajim." Bila kamu baca Quran, mintalah lindung daripada mintalah perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang derjam. A'udzu billah. Lepas baca a'udzu billah, pilihlah surah apa kita nak baca. Kalau kita nak ikut dia punya kuensi, dia ikutlah daripada Baqarah. Tak kat mana baca larat. Pasal tu sistem baca Quran baca, berhenti. Lepas tu berhenti pergi buat kerja apa, buat lah. Lepas tu saat ni main, bila-bila lah, sambung balik. Baru kita dapat khatam Quran. Bukan kita tebuk surah-surah tertentu. Surah-surah tertentu kita tebuk ni bila kita nak mengapai. Tapi rentak bacaan dia, baca daripada Alif Lam, baca-baca berhenti. Sambung lagi. Lepas tu sambung lagi sampai habis. Dah habis dah kita baca Quran, Nawawi sebut dalam kitab dia Al-Azkar. Di bawah bab apa yang bermanfaat kepada mayat. Kata Nawawi berkata Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali, berkata Ahmad bin Hanbal, dah habis dah baca Quran, tak ada tangan. Ya Allah, ini keberkatan ayatmu, sampaikanlah pahala ini kepada si mati. Sebutlah nama ayah kita ke apa? Amin, ya Rabbal Alamin. Takat itu saja ulama ajak. Nak kena buat bihun 4 orang makan, nak kena bagi duit kau, tidak ada. Ini hanyalah apa dia, tradisi saja yang telah dijadikan agama. Pasal itu agamakah kita nak ikut, tradisikah kita nak ikut? Imam Syafi'i dia lagi dahsyat. Imam mazhab kita ni, Imam Syafi'i kan, Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, dia lagi dahsyat. Dia kata baca-baca Quran ni semua tak mau. Kenapa? Kerana Nabi tak pernah baca Quran pada si mati. Habis untuk si mati apa? Dia kata Quran suruh berdoa siang malam pagi petang. Di sisi Imam Syafi'i, semua ni tak payah buat. Imam Ahmad anak murid dah. Imam Ahmad kata boleh buat dengan cara tadi. Imam Syafi'i kata tak ada. Nabi tak pernah buat. Khadijah mati, Nabi tak hantar Fatihah pun. Siapa mati lagi? Hamzah mati syahid. Abdullah bin Ubay tadi kan? Nabi Ibnu Kasir kata masa dia mati, berkeluar mayat dia, Nabi ambil ayat liuk Nabi ni sapu kat kulit dia, mengharapkan dia tidak diazab oleh Allah. Bagi pakai jubah Nabi, Nabi sembahyang lagi. Kenapa Nabi tak baca Quran kat dia? Oh, masa tu Nabi tak tahu kan baca Quran. Maka Nabi meninggalkan baca Quran kepada Abdullah bin Ubay dalam keadaan dia boleh baca. Ini menunjukkan sunnah tarkiyah, sunnah tidak membaca Quran pada orang mati. Di sisi Imam Syafi'i, maka apa yang kita kena buat dengan orang mati? Dia kata ayat 10 surah Al-Hasyr, Allah kata doa, doa, doa. Baca Quran tu panjang. Maka doa ni senang aja. Angkat tangan aja. Ya Allah, ampunkanlah dosa mak ayah aku. Amin. Kita lalu tepi kubur kan? Assalamualaikum ya ahla diyar. Allahumma ghafir lahum warhamhum. Sampai. Doa. Dan doa dengan ikhlas. Ini tok guru dengan anak murid lah, beza pendapat. Tak apa, it's okay. Tetapi antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad, tidak ada membayar duit untuk baca Quran dan dihantar pahala pada orang mati. Tidak ada. Tapi dalam masyarakat kita ada ke tidak? Ada. Ada. Ini nama dia ta'arud, pertemuan yang mana kita nak buat. Kena pula orang tak pernah belajar. Oh, dengar-dengar dia kata. Oh, dia kata pelik. Mamak ni pelik. Oh, dia kata semua mamak ni pelik. Tidak. Tok nenek. Tok nenek buat lama dah. Tak. Nabi Muhammad lebih lama pada tok nenek kita. Tok nenek kita berapa hari je. Tu pun tok nenek kita kalau tak ada pakai berasap, tak mai. Sunnah ni lebih lama. Cuma hati kita lah. Berperang lah kita dengan pemikiran, dengan masyarakat, dengan kita punya evolusi, dengan kita punya emosi,
dengan kita punya visi dan misi. Boleh faham ke pasal tu? Berperanglah kita. Tetapi kalau ambil hadis ni untuk menyatakan lepas mati itu, apa kita kata pada diri mayat, tak benarlah. Sangat tidak benar. Wallahu a'lam. Baik. Baik, di sini kita belajar satu doa, iaitu berdoa kebaikan bagi orang yang sedang sakit. Bila kita tengok orang yang sakit, kita baca doa ni. Apa dia? Allahumma ghafirli walahu. Ya Allah, ampunlah dosa aku dan dosa dia. Wa aqibni minhu uqba hasanah, dan berilah bagiku pengganti yang lebih baik. Ni siapa yang nak patut baca doa ni? Iaitu keluarga yang dia ditimpa musibah. Kalau dijaga ayah dia sakit, doktor kata sakit, bacalah doa ni. Ya Allah, ampunkanlah dosaku dan dosa orang sakit ni, dan hang gantilah sesuatu yang lebih baik. Ya Allah, gantilah sesuatu. Maksud dia apa? Yang Allah bagi musibah ni, jangan biar kosong lagu tu, gantilah sesuatu. Jadi kita nak kena hafailah doa-doa lagu ni kan, kena hafal. Tapi kalau lepas mengaji ambil buku ni pergi simpan, lepas tu minggu depan main buka balik, memang tak hafal. Nak kena duduk saja-saja hafal. Tak boleh hafal yang Arab, apa yang Melayu. Baik, yang ketujuh, berdoa bagi orang yang sakit tersebut dengan doa yang disyariatkan. Ini bagus. Bila orang tu sakit, salah satu rawatan dia, doakan dia. Tengok anak demam, anak demam sementara besok nak pergi klinik ke cucu demam, benda apa kita buat mula? Baca doa ni. Di antara doanya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, mudah saja doa dia, iaitu la ba'sa tahurun insya-Allah. La ba'sa tahurun insya-Allah. La ba'sa tahurun insya-Allah. Baca doa ni. Saya ingat tiga kali kita baca pejam mata dapat eh? Kalau kita baca pejam mata pilena turih memang tak dapat lah. Kita baca la ba'sa tahurun insya-Allah. Apa maksud dia? Tidak mengapa la ba'sa. La ba'sa tak apa. La ba'sa. Tak apa. Orang main rumah kita kan, main malam-malam. Dia ada hal lah kot, dia main rumah kita kan. Dia kata, Allah, saya minta maaf lah, saya mengganggu awak tengah malam. Kita kata, la baksa, tak apa. Maksud apa di situ? Tak ganggu lah. Ha? Tidak menyusahkan lah. It's okay. Ha? Kita kata, bikul lah, tenang lah. Apa ni? La baksa. Bila satu orang tu sakit, demam dia mula kena, kita kata kat dia, la baksa. Tak mengapa. Tak ada apa-apa. Pasal apa? Pasal yang buat ni, Allah yang bersifat dengan Al-Halim, Al-Hakim. Kenapa kata la ba'sa? Sebab yang sedang bagi sakit pada dia ni Al-Halim, Al-Hakim. Allah yang paling santun dengan dia dan paling tahu bijaksana Tuhan tentang masa depan hamba dia. Allah paling halim dan paling hakim. Mana boleh Al-Halim, Al-Hakim buat sesuatu yang mudarat pada hamba dia? Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim. Dia pengasih, dia apa? Penyayang. Jadi kalau pengasih, penyayang buat kepada orang ni, la baksa. Kita ada anak, kita pukul anak kita. Anak kita main rumah kita. Anak kita memang main rumah kita lah, tapi rumah siapa lagi? Anak kita main kat kita kan? Nangis-nangis, tengok ada lebam. Kata pasal apa? Ayah, mama pukul. Dengan anak kita kata, ayah, jiran sebelah pukul. Yang mana kita gelabah? Bini kita pukul anak kita ke? Orang lain pukul anak kita ke? Orang lain kan? Pasal apa mak pukul anak ni orang ambil tak heran? Ha? Mak kan? Mak? Macam dulu kan kita kecil-kecil, kena penampak mana orang tua buat mik, duk pegang balik mai. Bapak tanya pasal apa? Untuk nu Pak Lang sepak. Sebab Pak Lang dia bagi lagi satu pula. Pasal dia aku kenal Pak Lang. Pak Lang tak buat malaikat hang korang ajak. Lah baksa. Tak apa. Mak pukul anak. Anak pergi report polis. Kata sarjana. Ni mak saya pukul saya. Aku ambil kes ya? Kecuali sarjana tu kena dong ketum dia ambil kes ya?
Sebab bukan hang, mak hang padan muka hang. Pasal apa bila kata mak bukan anak ni orang ambil tak kisah? Pasal mak lah yang paling sayang anak di kalangan manusia ni. Bapak sayang anak juga buat ambil kan, tapi orang kata sayang mak tu. Ada lagu kan Sudirman menyanyi Wali Keramat. Oh, tak pernah dengar lagu, dengar Quran je apa. Yang duduk lingkup ni ustaz. Kan Sudirman menyanyi lagu Keramat, ibu dan ayah. Wali Keramat, ibu dan ayah ni wali keramat. Ya. Kalau orang tahu mak dia pukul dia sampai lebam sekalipun, orang kata mak dia pukul bukan orang lain, orang yang paling sayang dengan dia. Antara mak pukul dengan bapak pukul, orang lebih takut bapak pukul. Bapak ni sayang juga tapi kepala angin. Demikian Tuhan. Al-Halim, Al-Hakim. Allah ni Al-Halim, apa dia? Paling penyantun. Al-Halim, apa makna Al-Halim? Makam lebih tinggi daripada sabar. Dia tak buat kita ni pasal apa? Pasal dia sayang pada kita. Dalam Al-Halim tu ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Maka Allah sebut dalam Quran, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Sampaikan pada hamba aku, sesungguhnya aku ghafurur rahim. Aku ghafur hamba aku, aku rahim hamba aku. Aku ampun hamba aku, aku sayang ke hamba aku. Dan dia Al-Hakim, bijaksana tentang perjalanan hidup kita. Maka bila Tuhan macam ni bagi sesuatu pada kita, Nabi kata, la ba'sa tabata. Tuhan yang bagi. Tahurun. Apa makna tahurun? Semua ini bersih. Supaya apa yang Allah Ta'ala bagi ni bersih luar dalam hati perut kita ni semua bersih. Bersih penyakit ni, bersih semua. Nabi kata kafarah. Bersih kita. InsyaAllah. InsyaAllah. Tahurun. La ba'sa. Jangan cemas, jangan gelabah. InsyaAllah. La ba'sa. Tahurun. InsyaAllah. Nabi suruh kita baca doa. Nak baca lepas tu nak embuih atas kepala ke? Baca nak embuih dah layak bagi minum ke? Atas kita lah. Yang tu very technical issue dan kita sangat kreatif kan? Kita pandai kan mencipta. Inovasi ni kita nombor satu lah. Terutama dalam agama kan, kita pandai inovasi. So, tapi yang penting baca doa ni. Budak duk merengek kacalah. La ba'sa tahurun. InsyaAllah. Kita pun pergi ziarah orang. Kita berjalan, demam ke? Demam. Benda mula. Jangan tanya, pergi klinik tak lagi. La ba'sa tahurun insya'Allah. Kata, hang maki apa agak aku? Bukan maki mangkuk. Orang sambil mengaji, hang tak mau. Aku baca doa lah kat hang. Oh, hang terror harap mana kan? Terror tak terror lah, boleh lah dia kata. Yang kedua. As'alullahal azim, rabbal arshil azim, ayyashfiyak. Dibaca 7 kali. Cuba tengok nota kecil dia buat di bawah nombor 9. Dia kata, tidaklah seorang hamba Muslim mengunjung orang sakit yang belum datang ajal. Maknanya sakit yang tak mati ni. Sakit yang bukan nazak. Kalau kau tu duk huak-huak, tak bacalah doa ni. Lalu membaca sebanyak 7 kali doa tadi. Kecuali ia pasti disembuhkan oleh Allah. Ini doa Nabi ajak. Jadi orang sakit di hospital, di mana kau, yang bukan kata sakit gering ni lah, sakit yang sakit biasa, baca doa ni. Mari kita baca ramai-ramai nah. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullahal azim, rabbal arshil azim, an yashfiyak. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك وبقالي كده ولا ما شاء تجوه كلي ما شاء دعاني apa makna dia? Maksud dia, aku mohon kepada Allah yang Maha Agung, Rab yang menguasai arasy yang agung, agar menyembuhkanmu. Ayyashfiyaka, kau itu menunjukkan awak. Sembuhkan.
kalau kita dengar orang sakit, kita dia tak ada depan kita cerita kan, kata dia sakit lah, kita kata siapa sahabat kita duduk main mengaji tu, dia sakit lah. Kita boleh juga baca doa ni, tapi ka tu kita tukar jadi hu. Kita baca ayyash fiyahu, buang ka, tukar dengan hu, bermakna dia ganti nama orang yang lil ghaib, muzakkar lil ghaib. Kalau dia perempuan boleh tukar jadi ha, tapi hu dan ha tak main peranan banyak sangat, janji dia pengganti nama. Maka kita baca ayyash fiyahu. Kita dengar berita kan, dan terus kita kata as'alullahal azim rabbal arsyil azim rabbal arsyil azim ay yashfiyahu, mudah-mudahan Allah sembuhkan dia. Cakaplah gitu dia depan kita pakai kalah ay yashfiyaka, ka ni awak depan kita, dan jadikan dia untuk baca doa orang demam ke orang apa ke, kecuali nazak. Nazak boleh baca doa ni, tapi tak sesuai. Pasal nazak nyawa nak keluar dah, minta sembuh. Macam mana nazak? Malaikat nazak apa Nabi ajak kita buat? La ilaha illallah. Maksud dia, as'alullah al-azim, aku memohon kepada Allah yang maha agung, Rabbal arshil azim, Tuhan yang mempunyai arah yang sangat besar dan cantik. Besar mana arah Tuhan ni, kawan? Lebih ha? Apa dia? Cincin. Gelang jatuh di dalam. Okey. Macam mana tu? Besar lagi. Besar lagi. Gelang buat di dalam, dalam buat di padang. Jadi gelang tu ni sebuah apa? Langit dan bumi. Langit tujuh petala langit dan bumi. Jadi citik aja. Talam tu ni sebuah pada apa? Kursi Allah. Wasi'a kursi yuhus samawati wal ardh. Jadi bila banding talam dengan gelang ni, talam jadi besar, gelang jadi kecil. Itulah kursi Allah dengan langit dan bumi. Padang tu talam jadi kecil lah, itulah arasy Allah. Dan Allah Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah di atas segala makhluk dia dengan sifat ketinggian dia. Jadi seolah-olah kita kata Rabbal 'arsyil 'azim, Tuhan kepada arah yang besar. Kalau arah yang besar hang boleh jaga, ya Allah, takkan aku yang kecil tik ni hang tak boleh tolong? Subhanallah. Sangat mudah bagi Allah menyelesaikan urusan kita. Sebab arah lagi besar. Arah sangat besar. Maka diulang 7 kali. Kita bertawassul dengan Allah, memohon kepada Allah dengan sifat dia itu sebagai, dia itu sebagai ma'bud yang disembah dengan sebenar-benarnya, dengan kebesaran dia mencipta arasy, dan dengan kecilnya kita ni Allah. Wa kana zalika 'alallahi yasira, sangat mudah Tuhan nak tolong kita. Baik, yang ke-8, di antara sunnahnya kita ziarah orang sakit ni apa dia? Meletakkan tangan di atas tubuh orang yang sakit dan membaca bismillah. Sekurang-kurangnya peganglah dia, katalah bismillah. Oh, lega Pak Min. Lega. Walaupun doktor pakar kata lagi 3 hari nak arwah, kita pergi kata bismillah ni dia lega. Orang sakit ni dia mau dua benda, dia mau ubat. Mana dia capai, dia capai. Lepas tu orang pakai bomo, pakai apa, capai. Sakit ni gelabah, ikhwan. Sakit sangat gelabah. Dan ada beberapa hadis yang daif, yang tidak sahih, menceritakan demam. Demam ni satu penyakit, Ibnu Qayyim simpan dalam kitab dia Zadul Ma'ad. Demam ni satu penyakit yang ditangkap daripada kepala sampai ke kaki. Maka di kalangan para ulama salaf kata, kalau nak tengok orang yang diampun kesalahan dia daripada kepala sampai kaki, tengoklah orang yang demam. Kalau sakit gigi dia tumpu tang situ ya. Sakit mata tang mata, tapi demam ni seluruh badan dia tangkap. Maka sebagaimana apa itu dikatakan tukang besi pukul besi terbit bunga api itu, begitulah orang yang demam dibuang dosa dia daripada diri dia. Tapi kebanyakannya tidak sahih. Baik. Lepas kita kata bismillah, 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 kita ruqyahlah orang yang sakit itu sikit, menyentuh dengan tangan sambil membaca doa ni. Tadi doa tadi dibaca juga. Jadi ini bukan mesti baca turut-turut, pilihlah yang mana kita nak. Tapi kalau kita baca la ba'sa tahurun insya-Allah, hadis tak sebut pegang.
daripada Juh pun boleh baca. As'alullahal azim ni pun tak disebut pada kita pegang. Tapi ni yang apa? Yang doa di bawah ni disebut. Kalau kita baca doa di bawah ni buat package dia. Pegang dia. Dua di atas tadi tak pegang pun tak apa. Tapi laki pegang laki lah, perempuan pegang perempuan. Jangan dia buat ramai pula kat situ. Eh, ustaz kata kena pegang. Kalau tak pegang kau orang mujarab. Jangan cari pasal. Maka sentuh dia elok-elok, kata, katalah. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Azhibil ba'sa. Azhibil ba'sa. Rabban nasi. Rabban nasi. Washfi. Washfi. Anta syafi. Anta syafi. La shifaa'a. La shifaa'a. Illa shifaa'uka. Illa shifaa'uka. Shifaa'an. Shifaa'an. La yughadiru saqama. Azhabil ba'sa. Azhabil ba'sa. Rabban nasi. Rabban nasi. Washfi. Anta syafi. Anta syafi. La shifaa'a. La shifaa'a. Illa shifaa'uka. Illa shifaa'uka. Shifaa'an. Shifaa'an. La yughadiru saqama. La yughadiru saqama. Azhabil ba'sa. Azhabil ba'sa. Rabban nasi. Rabban nasi. Washfi. Washfi. Anta syafi. Anta syafi. La shifaa'a. La shifaa'a. Illa shifaa'uka. Illa shifaa'uka. Shifaa'an. Shifaa'an. La yughadiru saqama. La yughadiru saqama. Allahu akbar. Baca doa ni. Tak pegang elok-elok. Anak kita demam tak tengah tedai dia. Bubuh tu lah yang fiber demam tu kan, plastik tu. Pegang kepala dia. Baca doa ni. Azhabil ba'sa. Hilangkanlah penderitaan ini. Ba'sa bermakna penderitaan, kesusahan. Azhabi berkataan zahabah, pergi, hilang. Azhabil ba'sa. Kita tanya, ya Allah, hilangkanlah derita orang ni. Anak kecil ni, orang besar ni. Rabban nasi, engkaulah pencipta manusia. Washbi, sembuhkanlah ya Allah. Sembuhkanlah ya Allah. Anta syafi. Engkaulah yang memiliki kesembuhan itu ya Allah. La shifaa. Tidak ada, tidak ada kesembuhan illa shifaa'uka. Melainkan kesembuhan di sisi engkau ya Allah. Shifaa'an. Shifaa'an. Apabila kau memberi kesembuhan, la yughadiru saqama. Apabila Allah bagi sembuh, sifat sembuh tu la yughadiru saqama, sekali-kali tidak meninggalkan bekas kesakitan. Jadi orang ni, satu dia sakit, kedua lepas dia sakit, sakit tu dah pi, bekas dia sakit tu dia tanggung. Kadang ada demam, hilang dah demam, kesan demam jadi terencat. Dan terencat tu tak ada ubat dah. Kesan demam, mata jadi macam mana ke, pandangan mata jadi kabur, seumur hidup. Itu nama dia kesan. Maka Nabi kata, ya Allah, apabila kau angkat sakit, tolong jangan bagi tinggal kesan dia sekali. Angkat semua, ya Allah. Ya Allah, ya. Ini, ya kawan, ubat. Doktor hari ini, medik hari ini, belum boleh bagi ubat untuk benda ni. Tapi Nabi dah ajak 1500 tahun silam, minta pada Allah. Kesan. Kesan. Kesan kadang-kadang budak tarik daripada kecil kan, kena penyakit tarik. Bila besar-besar-besar, jadi macam lambat, slow. Itu kesan dia. Maka bila kita bagi dia makan ubat, tak baca doa macam ni, dia sembuh lah. Dan dia sembuh, dia tanggung kesan. Bila kita baca doa macam ni, kita kata syifaan, bila kau mula bagi sembuh, ya Allah, la yughadiru saqama. Sekali-kali jangan tinggal bekas, ya Allah. Angkatlah ke semua. Pasal apa? Orang tu akan menderita. Orang tu akan menderita. Ini dahsyatnya doa Nabi. Jadi kita baca pegang badan dia. Yalah, doktor kata ada penyakit berjangkit kan? Kita kata berjangkit pun dengan izin Allah lah. Orang kata kalau apa, kena apa? Campak. Kena campak, orang Melayu kata, dia berjangkit lah. Tak apa, baca doa ni. Bacalah.
Tapi biasa kita ambil apa? Daun apa tu? Mamu. Ha, daun-daun pokok Indu tu kan. Kesian pokok tu, orang panggil pokok Indu. Daun mambu ni raksi lah dengan campak. It's okay, baca doa ni. Kadang-kadang kesan campak ada pada badan, tak hilang. Campak keluar, campak tak keluar. So baca doa ni. Maka, ya Allah, hilangkanlah penderitaan ini. Engkaulah pencipta manusia, sembuhkanlah. Engkaulah penyembuh, tidak ada sembuh melainkan sembuh daripada engkau. Kesembuhan yang tidak, kesembuhan yang sama sekali tidak meninggalkan bekas penyakit. Atau kalau tak mau baca doa ni rasa panjang, baca yang ni. Ni pendek sikit. Tapi makna dia lebih kurang, tapi pendek sikit. Kemudian kita baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Azhibil ba'sa. Rabban nasi. Biyadika shifa'u. La kashifa lahu. Illa anta. Azhabil ba'sa. Rabban nasi. Biyadika shifa'u. La kashifa lahu. Illa anta. Azhabil ba'sa. Rabban nasi. Biyadika shifa'u. La kashifa lahu. Illa anta. Maksud dia pun sama. Ya Allah, hilangkanlah penderitaan ini. Azhabil ba'sa. Hilangkanlah derita ini, ya Allah. Rabban nas. Engkaulah Tuhan yang menjadikan manusia. Biyadika shifa'u. Di tangan engkaulah, ya Allah, segala sembuh. La kashifa lahu. Sekali-kali tidak akan hilang penyakit ini, ya Allah. Illa anta. Melainkan dengan engkau, ya Allah. Baca. Ini semua doa-doa yang boleh dipilih. Lepas tu dia kata, meruqiyahnya dengan membaca doa yang dibaca oleh Jibril kepada Nabi. Doa di bawah ni lebih istimewa. Nabi sakit, Jibril turun man daripada langit. Jibril meruqiyah Nabi. Jibril membaca doa dekat Nabi. Allahu Akbar. Diriwayatkan daripada Abu Sa'id bahawa Jibril mendatangi Nabi SAW. Lalu berkata, wahai Muhammad, apakah engkau menderita sakit? Nabi SAW menjawab, benar. Maka Jibril membaca doa di bawah ini. Rugilah kalau kita tak baca doa ni. Doa Jibril. Kita duk baca doa siapa? Tok Janggut, Haikal, doa Ukashah. Wah, doa Jibril tak tahu. Wakaf Jibril tahu lah, tajwid. Doa Jibril, Allahu Akbar. Jadi bacalah, mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Bismillahi. Arqika. Arqika. Min kulli shay'in. Min kulli shay'in. Yu'dhika. Yu'dhika. Min sharri kulli nafsin. Min sharri kulli nafsin. Aw 'aynin hasidin. Aw 'aynin hasidin. Allahu yashfika. Allahu yashfika. Bismillahi arqika. Bismillahi. Bismillahi. Arqika. Arqika. Min kulli shay'in. Min kulli shay'in. Yu'dhika. Yu'dhika. Min sharri kulli nafsin. Min sharri kulli nafsin. Aw 'aynin hasidin. Aw 'aynin hasidin. Allahu yashfika. Allahu yashfika. Bismillahi arqika. Bismillahi arqika. Bismillahi. Bismillahi. Arqika. Arqika. Min kulli shay'in. Min kulli shay'in. Yu'dhika. Yu'dhika. Min sharri kulli nafsin. Min sharri kulli nafsin. Aw 'aynin hasidin. Aw 'aynin hasidin. Allahu yashfika. Allahu yashfika. Bismillahi arqika. Bismillahi arqika. Apa Jibril baca kat Nabi? Jibril kata, bismillahi, dengan nama Allah, arqika, aku ruqiyah engkau. Ruqiyah ni maksud dia apa? Ruqa' kan? Apa dia? Menghilangkan. Bila aku sebut nama Allah ni, arqika,
Aku pecahkan apa yang ada pada kau. Bertebaran benda tu pergi habis. Tak mau ada kesan dah pada diri yang. Itu makna arqika. Dengan nama Allah, aku pecahkan masalah kau ni. Dia sama dengan ayat tadi. Apa itu? Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai. Bila disebut nama Allah, tidak ada mudarat boleh duduk di situ. Bismillahi, dengan nama Allah, arqika, aku ruqyah engkau. Aku apa? Tentulah. Sebab kita pun duduk pakai ruqyah juga kan, kita pun tak ada. Ruqyah lain daripada ruqyah, kita kata jampi ya. Lain daripada jampi, kita kata mentera. Betul tak? Jadi duduk pakai bahasa dia yang dia tak sampai pada kalimat tu. Kalimat tu ni ya, macam ni lah, benda banyak duduk ada di atas ni. Saya duduk-duduk, saya kuat bagi jatuh bang. Bagi kosong meja ni. Ruqyah. Ruqah dia. Bagi pelengkut bang. Han, jangan duduk dari sini. Aku nak meja ni kosong. Kita buat lagu tu. Jatuh habis semua ni. Kosong. Dengan nama Allah. Arqika. Aku jampi kau dengan nama Allah. Hilang habis masalah kau ni. Jibril yang baca lagu tu. Allah. Jibril tak beritahu pun Pak Mik ni, dengan sayapnya aku ada, aku ketuk engkau. Wahai dia ada sayap kan? Tak. Dia kata, dengan nama Allah aku ruqyah engkau. Ruqyah kau daripada apa? Min kulli syai'in yu'zika. Daripada tiap-tiap sesuatu yang menyakitkan kau Muhammad. Allahu Akbar. Min kulli, daripada tiap-tiap syai'in sesuatu yu'zika, yang menyakitkan engkau Muhammad. Dengan nama Allah. Min syarri kulli nafsin. Kau boleh sakit ni Muhammad. Daripada kejahatan tiap-tiap nafas manusia. Artinya, dalam sebahagian sakit kita tanggung ni, ada jahat orang. Memang ada. Lepas tu Jibril baca. Au ainin hasidin. Ataupun daripada jahat ain manusia. Mata manusia. Dia suka tegur. Eh, budak ni dia kata badan macam ubi. Bisa mulut dia. Kenapa bisa? Kalau dia sebut tu dengan jahat diri dia, dia tumpang. Budak tu makan tak lalu. Lepas tu orang Arab, kalau orang ada sebut lagu tu, dia cepat-cepat akan kata barakallahu fi. Barakallahu fi. Semoga Allah berkati dia ni. Kadang-kadang beli unta kan. Orang beli unta, Nabi ajak doa kan berkat. Supaya benda kita beli tu berkat. Dia main tengok unta amboi, dia kata, unta ni, dia kata badan gemuk, isi banyak ah. Esok demam. Unta demam. Maka tampak unta tu. Sama ada tampak dia atau tampak unta. Kalau dia duk ada, tampak dia. Kata apa kat dia? Ucaplah barakallah. Dia saja boleh tarik balik. Dia saja. Bahkan ada riwayat lain kata apa? Kalau dia tengah ambil ayat semayang, pergi ambil bekas ayat semayang dia. Pergi jurus pada kawannya kena dia punya mulut tu. Ambil ayat uduk dia, bekas ayat uduk dia, kita tengok dia ambil uduk, ambil bekas tu, pergi bagi mandi kawan tu. Pasal orang ni jahat. Dia sebut tu dengan tujuan nak bagi kawan tu binasa. Bila kita buat lagu tu, binasa tu balik pada diri dia. Maka kita tengoklah. Kalau orang tua-tua dulu, dia yang tembik cabai kering, maghrib kan. Duduk dekat rumah. Pasal apa? Pasal tak lalu makan. Tengok budak tu lalu, dia yang buat tu tak lalu. Jadi kita tukar. Tak usah buat cabai kering. Kita baca doa ni. Jibril membaca doa, Muhammad kau sakit ni daripada jahat nafas orang dan jahat ain manusia. Terus Jibril kata, Allahu yashfika. Muhammad jangan bimbang. Allah pasti menyembuhkan kau Muhammad. Bismillah, dengan nama Allah, arqika. Aku ruqyah kau lagi sekali Muhammad. Tengok-tengok Nabi sembuh daripada sakit tu. Nabi kena sihir kan, orang buat macam-macam kat Nabi. Jadi kita baca doa ni. Orang yang sakit, kita baca doa ni. So dengan baki hidup kita sikit, tak banyak ni. So jangan bagi peluang nak pergi buat benda merapik-merapik. Kumpul agama ni, kumpul sunnah-sunnah. Biar orang tengok kita pelik. Atau tengok dalam bab ni, ada tak Nabi sebut campur air, tak campur air? Ada Nabi sebut? Tak ada kan? Pasal tu, dalam perubatan ni, yang paling besar sekali apa dia? Doa. Bukan bahan-bahan tu. Doa. Bila Nabi sebut bahan, baru kita cari bahan. Macam Nabi sebut kurma ajwa kan dalam hadis Muslim. Kita cari kurma ajwa. Siapa makan 7 biji pagi-pagi, Nabi kata dia tak kena racun dan dia tak kena sihir. Tapi kalau Nabi tak sebut, tak ada kaitan dengan ayak, jangan kalut cari ayak.
Ayak tu kita cari kerana sifat tabiat sakit. Orang demam, bagi mandi, panas badan turun. So, it's okay. Tapi nak baca doa lagu ni tak libat pun ayak. Pergi ruqyah ke dia. So, tak payah nak import lah apa Ghostbuster ni. Kan? Oh, nak import satu pasal. Nak kena haria lagi kat atas pasal. Tengok-tengok dia baca tu apa yang kita duk belajar. Cuma pasal apa dia baca jadi, kita baca tak jadi. Pasal kita dah iktiraf dia tu pakar. Kita dah dia iktiraf. Kita kata dalam Ghostbuster ni, dia ni pandai lah menangkap hantu ni, dia pandai. Sebenarnya hantu tu pun cuak dengan kita juga. Hantu tengok kita dia isap rokok lebih deras daripada dia. Dia pun cuak. Cuma kita... Pasal tu agama ni, ikhwan. Belajar ruqyah dan dia bukan benda yang komersial. Dia benda yang... Buat. Baca-baca doa ni dengan yakin pada Allah. Baik, yang ke-10. Jenguk orang sakit sekalipun tidak menyedari kedatangan kita. Ha, ziarah dia, tengok dia. Walaupun dia tak sedar kita main tu, tengoklah dia. Rasulullah pernah menjenguk Jabir bin Abdullah yang sedang pengsan. Sahabat tu pengsan, Nabi pi tengok. Kan orang putih kan? Dia kata kat kawan tu koma, kita cakap dengan dia. Walaupun dia tak sedar, tapi suara kita tu sampai. Nabi buat lagi pada awal. Orang pengsan pun Nabi pergi ziarah. Diriwayatkan daripada Jabir, dia berkata, aku sakit. Lalu Nabi SAW dan Abu Bakar menjengukku. Mereka berdua berjalan kaki dan mendapatiku sedang pengsan. Maka Nabi beruduk dan menuangkan air bekas uduknya padaku. Maka aku pun sioman. Hadis ni hadis Imam. Hadis Imam Bukhari. Ambil bekas air uduk Nabi tu, pergi juruh kata dia. Air uduk Nabi ya. Ini nama dia barakah. Air uduk Nabi. Adapun air uduk kita ni macam-macam masalah lah. Yang ke-10 ni, pergi ziarah dia walaupun dia tak tahu kita. Kita tetap akan dapat pahala yang kita baca hari tu. 11. Mengajak ucapan syahadah bagi orang yang sedang sakit saat ajal menjemput. Lalu menutup matanya dan berdoa baginya jika telah meninggal dunia. Yang ni kisah nazak-nazak ni, begitulah. Ajaklah syahadah. Jika jelas-jelas orang sakit itu sedang menghadapi sakaratul maut, maka hendaklah dia ditalqin, dibimbing dan diajak. Itu dia buah makna talqin. Talqin maksudnya bimbing dan ajak. Kalimatul ikhlas, kalimah tauhid. Yang ditalqinkan kepada orang yang sedang sakaratul maut adalah ucapan La ilaha illallah. Ajak dia macam mana? Ajak benda yang dia boleh ikut lah. La ilaha illallah. Dia boleh ikut. Cukup. Mesti kau nak pi panjang la, tak ada. Sekejap lagi panjang la tu dia lemah perut. La ilaha illallah. Dia boleh tangkap, cukup lah. Bukan ada satu kaedah lain. Ingatkan terus kalimah itu dan sebut-sebut hingga orang yang ditalkin tersebut mengingat dan mengucapnya. Apabila orang ditalkin tersebut telah mengucapnya, maka pentalkin harus dihentikan. Macam kan duk ulang sebut, dia boleh ikut nampak dengan isyarat ke dengan apa, so stop. Bukan kita nak bagi dia lemah dalam situ. Tu dia punya duk pulun sampai berbuih mulut. Dia mati bukan pasal sakit, pasal kita duk talkin. So, janganlah begitu. Dan apabila orang yang ditalkin itu mengucap kalimah lain selain kalimah tauhid, maka pentalkin harus diulang. Ini dalam keadaan nazak, duduk merepek. Memanglah ikhwan, orang nazak ni dengan emosi dia tak tentu. Kalau dia nampak, kadang dia rayan, emosi dia berjalan, roh dia nak keluar. Dia mula alam dunia, dia tengok dengan alam akhirat, dia nak masuk tu macam mana. Dia duduk tengok dua benda yang tak sama. Kaki macam, mata macam duduk nampak, kaki macam duduk pijak tak capai. Dia jadi merepek lah. Apa satu Nabi suruh? Talqin pada dia. Dengan harapan bahawa kalimah terakhir yang diucapnya adalah kalimah La ilaha illallah. Dan semoga dia masuk syurga. Di atas hadis Nabi, Laqinu mautakum La ilaha illallah. Bimbinglah orang yang sedang menghadapi kematian di antara kalian untuk mengucap La ilaha illallah. Berdasarkan hadis Nabi, Man kana akhiru kalamihi La ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya kalimah La ilaha illallah, pasti masuk syurga. Orang yang sedang menghadapi kematian dianjurkan untuk dihadap ke arah kiblat, yakni berbaring miring dengan lambung badannya sebelah kanan.
Ini berdasarkan hadis dan asar yang menjelaskan. Jika tidak mungkin, maka ditelentangkan dengan posisi kedua kakinya diarah ke kiblat. Jika roh seorang Muslim sudah berpisah dari badan, maka disunahkan untuk memejamkan kedua matanya, ditutup dengan kain dan tidak dikatakan di sisinya kecuali kebaikan. Nabi sakit. Banyak Nabi sakit. Begitu begini. Tapi tidak ada riwayat menyatakan Aisyah duduk perbetul kata-kata Nabi ini, semua tak ada riwayat. Tidak ada. Cuma ada riwayat di kalangan para tabi'in. Sa'id bin Musayyab kan, bila dia sakit, dia pun ingat dia nak mati. Dia pun pergi ubah kata dia menghadap kiblat. Tengok-tengok tak jadi mati dia. Dia sedar dia, benda pertama dia tanya kat dia, apa pasal apa ubah kata aku? Dia pun kata senang, takut hang ambil umur. Dia kata, pasal apa ubah kata aku? Dia pun kata, mayat kan kena menghadap kiblat. Apa Sa'id bin Musayyab jawab? Bukankah aku ahli kiblat? Hari-hari aku duduk sembahyang menghadap kiblat. Nak pergi pusing kata aku, buat apa lagi? Kerana itu, menghadap mayat ke arah kiblat tidaklah penting sangat. Nak hadap tak hadap, ikut posisi rumah. Ha? Kalau rumah tu kecil, menghadap ke arah kiblat laluan jadi apa? Sempit. Tak payah. Ha? Dia bukan satu benda yang mesti. Sebab rumah Nabi yang sempit itu tidak diriwayatkan. Melainkan Nabi tidur. Nabi tidur, Nabi suka menghadap ke arah kiblat. Itu saja. Maka tidaklah mesti satu kewajipan mayat tu mesti hadap ke arah kiblat. Tidak. Tidak ada satu kewajipan. Kalau nak hadap. Tapi yang mana sabarlah, keluasan rumah, orang nak jalan tak susah. Ni dia duk kira hadap kiblat. Kawan tu mati wuduk pun tak pernah ambil, dia duk kira mati hadap kiblat. Kan pelik orang kita kan? Sajalah kata mengumpat sikit kan. Sembahyang tak pernah, mati-mati pakai serban. Tak pelik. Petuk mau kapal dengan seluar pendek. Pelik kata. Tak sembahyang terus. Kalau ustaz mati bagi pakai serban, it's okay lah. Dia dengan mi sebab takraw seluar pendek, orang bang dia pun tak tahu apa. Naik motor langgak mati terkangkang macam kata. Bagi-bagi mandi, orang ambil serban pi Mekah. Serban Malaysia tak mau, tak berkat. Orang kata comel. Comel apa ingat malaikat tak kenal? Kan tu rasa pelik. Sedangkan Rasulullah hidup dia pakai serban, ketika Rasulullah wafat, mayat Nabi tak dipakaikan serban. Apa yang kita faham? Apa yang kita ingat bila kita duk bubuh benda-benda ni kat mayat? Apa yang kita ingat? Bila kita tabur bunga kan atas kapan, apa yang kita simpan dalam ni? Apa dia? Kita boleh defend dekat orang, tapi dengan Tuhan ni apa kita ingat? Kita ingat bunga tu boleh bagi manfaat ke? Dah bunga tu campur dengan apa? Yang kuning-kuning tu? Cendana. Tabur ke kapan, tabur. Yang Nabi ajak wangikan ke kapan, kita tak buat. Nabi ajak, bila kita buat kengkapan, tu bakar tu. Ud ke, stanggi ke, ambar ke. Kan, orang Arab kan asap yang dia bakar tu wangi. Ambil kengkapan, layuk atas tu, bagi kengkapan tu wangi. Kita tak buat. Kita bau bunga. Bunga pula tak ada bau. Bunga yang bau malam tu, orang takut tu bunga apa? Cempaka. Cempaka tak ada bau kot. Yang suka bau kat rambut tu. Bunga melok. Tak putih-putih tu kan? Cuba bunga melok wangi kan? Buah kat mayat. Tak buah pula. Dia buah bunga yang beli kedai Cina tu kan? Bunga cerai-cerai bunga tu ambil setalam buat main. Setalam buat ambil buah. Kengkapan tu putih. Cendana tu kekuning-kuningan kan? Melekat lah. Teruskan. Apa yang dia ingat? Lepas tu pergi beli bunga malih. Pergi bubuh atas. Atas kubur. Apa yang dia ingat? Bunga jala tu. Apa dia? Nabi kata ikut mayat ni tiga kan? Nabi habaq. Dia tak dengar. Nabi dia nak bagi syafaat dekat dia. Wahyu turun kat Nabi ni. Dia tak dengar. Dia buat pekak badak Nabi dia habaq. Bila mati anak Adam tiga saja. Ikut dia kan? Sampai atas kubur. Dua balik satu masuk dalam kan? Apa yang ikut tiga? Keluarga, harta, amalan. Sampai hati kubur Agus, dua benda tak boleh masuk. Satu aja masuk. Yang tak boleh masuk tu apa dua? Harta dan amalan. Nabi habaq, harta dan amalan tak boleh masuk. So bunga jala tu apa?
Patahlah Nabi Habang tak masuk, tak tolong. Dia pergi cukup juga. Yang dengan mayat tu Nabi kata apa? Amalan. Dia tak peduli. Dia tak tahu. Tak apa yang dia ingat. Tengok Nabi ajar kat kita ni apa. Hadap mayat ke kiblat? Hadap lah. Hadap-hadap orang sakit ke arah kiblat? Hadap lah. Kalau memang dia nak semayang. Dia nak semayang kan? Dia nak cari arah kiblat. Okey, silakan. Betul lah. Dia pun dah tak sedar apa, mati-mati cari kiblat. Lepas tu pula seh rumah tak mengizinkan. Berkelai pula. Oi, ni mayat orang Islam, ingat mayat serani ke? Alamak, pergi ke situ pula. Menghadap kiblat tu bab sunat pun tak masuk. Very technical issue. Dia pikir dengan serani. Tu pula cara bantai pula kena bagi tinggi atas kepala. Lepas tu pula mayat pula kena kiam. Allahu Akbar. Mayat ni kena kiam. Cuba tu pergi ziarah mayat. Kalau mayat duduk macam ni, apa orang kata? Oi, mayat serani. Serani tu kan dia beritahu. Siapa yang ajak mayat ni kena kiam? Tak ada. Tak ada dalil dalam hadis. Macam ni pun tak apa. Macam ni pun tak apa. It's okay. Dah jadi mayat. Kiam tu pula. Bunyi pula. Allahu Akbar. Mangkuk. Oi, dia dah mati. Handuk merepek apalah bu. Oi. Kiam pula. Allahu Akbar. Buh pula kepiah satu. Biasa tengok mayat yang tak ada kepiah. Mana ada? Ha, saya pelik ikhwan. Dia ingat apa dia buh kepiah kat mayat tu? Mayat tu nak buat sujud syukur ke? Very difficult issue nak faham tu sangat. Sukar nak faham apa yang kita duk buat ni. Pergi ambil tulis pula la ilaha illallah. Dia kata pasal apa? Dia kata bila mati kalimah terangkat. Ha? Kita kata, nampak lah. Dia kata, tak, terangkat. Ni, Syekh. Kalimah terangkat, apa maksud dia? Orang kata pada kita, Syekh, kalimah itu terangkat. Oh. Kalimah dia maksud tu kalimah apa? Kalimah la ilaha illallah kan? Kalau satu orang Islam, kata kat satu orang Islam, kalimah awak dah terangkat, maksud dia apa? Maksud dia murtad, kafir. Macam mana dia pakai perkataan tu kat mayat? Dia kata kalimah ni terangkat, kena tulis balik. Punya mangkuk tu pun okey, kawan. Dia ni lagi mangkuk. Punya bodoh sampai tarah tu. Pergi tulis pula. Ambil atas tu sikit, celok-celok dengan kapal, tulis. La ilaha illallah, tulis. Muhammad Rasulullah bisik. Masa dia hidup, ramai orang kafir duk ada. Dia tak mengislamkan orang kafir. Dia pergi islamkan mayat. Tengok apa. Serabut punya duk ada. Tengok apa Nabi ajak pada kita. Allahu Akbar, ikhwan. Maka apa yang kita buat, ikhwan, inilah cara dia. Tutup mayat semua bagi habis. Nabi suruh baca doa, ikhwan. Apa dia? Allahumma ghafir lahu, Allahumma rahmu. Tutup mata dia. Pasal apa tutup mata? Sebab orang datang ni, ikhwan, suka buat andaian macam-macam. Ni mata tak rapat ni mesti ada orang, tambah orang Arab. Nabi duk cakap ni dalam Arab. Arab buka-buka mata, terbeliak mata lagu tu. Allah, dia kata. Macam Kasim Baba mati terbeliak. Oh, ada lah ni. Dia duk cakap, dia duk andai. Tutup buka balik. Tutup buka balik. Ambil tu apa? Stapler ke apa ke, pak bagi satu. Tak boleh. Selotip saya betul lah pula. Selotip. Stapler melekat tu kan. Selotip. Kan doktor nanti buat kan. Buh lagu tu. Ha, tak apa-apa. Pasal apa? Supaya orang tak nilai. Kalau duk keluar apa ke ayak, ambil kapas buh. Tujuan buh kapas tu apa? Tak mau. Ayak tu duk keluar, bau tu. Sementara kan. Memang adab kita mayat lagu tu. Bila mati-mati tukar baju-baju dia semua. Kain dia pasal apa? Bau. Najis-najis dia semua, lap-lap badan dia semua bagi elok-elok. Letak dia sementara tunggu besok bagi nak mandi tu dengan elok. Dan bagi wangi-wangian. Tu yang gamaknya orang dulu bakar apa tu? Yang nak menurut kemian. Bakar kemian pasal nak cover tu lah. Orang Arab dia tak buat kemian. Dia buat tu lah kayu wangi yang dia duduk bakar tu. Tapi kalau rumah kita yang ada 5 minit dia bunyi tu. Prak dia bunyi. Apa panggil? Ha, kan? 5 minit dia bunyi. 5 minit dia berkeluar wangi. Ha, tak apalah.
Orang dulu dia bubur garam bawah tu. Pasal dia tak mesemut mai. Lah dah tu. Ha, spray, spray lah sikit-sikit habis ya. Tak payah bubur garam dah. Tak bubur garam orang bubur ayam bawah kaki apa? Katil dia tu. Itu semua untuk menjaga mayat punya. Kita kata charity mayat tu nak jaga. It's okay lah lagu tu. Tapi kalau bubur apa? Ah, gunting kacik buah teh apa? Gunting kacik buah teh perut. Itu nak kena tanya pasal apa? Deli Raja makan sirih ke? Pasal dalam kitab Pekah, dia bukan kata kunci gunting kacik. Dia kata ulu pedang. Ulu pedang ataupun dia kata tanah yang basah. Pasal apa? Tak kat sini. Pasal apa? Tak mau bagi angin masuk. Supaya najis sebelah kiri tak keras. Bila najis keras, saat lagi nak bagi mandi mayat, tai nak buang najis, dia ambil masa yang lama dan itu tak bagus. Itu tujuan dia. Jadi, ada yang buku Yasin. Buku Yasin, cermin tukar. Daripada tengok cermin lagu tu, tutup lagu tu. Ataupun ambil kain, tutup cermin. Apa pasal? Kucing hitam jadi mangsa. Kucing hitam, ustaz hitam-hitam semua jadi mangsa. Saat ni pergi jarah mayat bangkit balik. Kalau dia bangkit balik, dia tak mati. Dia tak mati. Kita ni percaya betul tu. Betul, pernah tak jadi lagu tu? Jadi dulu. Pasal apa? Pasal bukan masalah kucing. Masalah kawan ni menuntut. Dia pergi tuntut bersahabat dengan hantu setan. Bila dia mati, setan tu mai. Pakai yang bangkit tu bukan dia, setan. Itulah. Tapi kawan ni mati pasal kencing manis. Bukan pasal setan. Tiba-tiba kucing hitam lalu. Takkan kencing manis tu boleh main balik? Tak mana sabar lah. Simple aja Nabi ajak. Pasal tu dalam Pekah, kita tengok dalam Sabil al-Muhtadin, mayat ni kita tak tinggal dia. Sendi-sendi ni kita buang minyak. Lepas tu kita duduk main. Dari tangan ni tarik main sini. Yang ni tarik naik atas. Sagi daripada paha dia sendi bubuh. Perut betih tarik main tang paha. Paha ni angkat pula main tang perut. Duk main dia. Setengah jam pi buat pula. 40 minit pi buat pula. Pasal apa? Supaya dia lembut sampai time kita nak bagi mandi. Kita pula buat minyak, lomok-lomok minyak biar bila gitu. Kalut nak buang minyak. Mati-mati buang minyak. Orang mati tak buang minyak lagi pasal lembut. Lepas setengah jam pi lah buang minyak. Lepas tu duk main ya, tangan dia. Eh, jangan duk main mayat ni. Berdosa. Berdosa pula. Kata bengong, dia marah. Tinggal mayat lagu tu. Besok nak bagi mandi mayat satu hari, keras ni. Nak kena tarik lagu tu. Pasal tu Pekah suruh bubuh. Bubuh minyak. Minyak apa nak bubuh? Carilah minyak yang sedang senang meresap masuk. Minyak lintah tak pernah sabarlah bubuh. Minyak nyok. Biasa minyak nyok lah. Minyak nyok yang paling bagus. No kolesterol kan. Bagus. Pun minyak tu. Mainlah badan dia. Kita tak buat. Kita buat apa yang kita tengok orang biasa buat. Yang ditulis dalam buku, dalam kitab, kita tak buat. Ini masalah kita, ikhwan. Baca doa kat dia. Ampunkan dosa dia, ya Allah. Rahmatilah dia. Hal tersebut berdasarkan hadis Nabi SAW ketika beliau melawat Abu Salamah meninggal dunia. Ketika itu mata Abu Salamah terbelalak. Maka Nabi pun memejamkannya. Kemudian Nabi bersabda, inna ruha idha qabidha tabi'ahul basar. Nabi kata, sesungguhnya roh seseorang itu dicabut, maka pandangan matanya akan mengikut roh tersebut. Yang ni yang betul. Yang ni yang betul adalah hadis Muslim. Pasal apa mata orang mati itu terbuka? Pasal Nabi kata, mata duk nampak. Pasal roh kita keluar kot sini kan dalam hadis sebut. Maka, umbun-umbun. Jadi mata tu duk tengok. Dia naik memandang ke atas besar. Tu pasal tu. Bukan pasal dosa lah. Bukan pasal dia ni. Anak yatim makan duit anak yatim lah. Tak. Pasal dia Nabi habaq pasal ni. Tapi masalah dia, yang duk main ziarah ni tak tahu hadis ni. Dia main-main, dia buka-buka mata besar lagu tu. Dan dia pun tak tutup. Dia golek kepala. Dia buat cicak main lah. Dia buat lah lagu tu. Tu kalau dia buat saja tak apa. Dia keluar-keluar tu. Pecah gebang lah. Hang tengok muka, aku tengok muka hang. Dia kata mata terbeliak. Mata terbeliak, dia kata ada. Hari tu ada dengar abang dia duduk bersungut.
Dia ambil tanah, tak buh dia ambil tanah abang dia, tak buh nama abang dia, buh nama dia seorang. Gamaknya duk tengok tanah tu kot. Ada start eh pukul gebang. Seorang pukul gebang ya wah nak menari ramai. Yuk akak macam tu masyarakat kita kan. Dia ni pergi ambil uduk dekat kolam masjid, tengok cicak. Satu cicak jatuh dalam kolam. Dia buat terkejut, dia pergi cerita. Dia kata, weh, berok jatuh dalam kolam. Berok. Yang dia tengok tu cicak, dia pergi cerita. Berok. Dia ni dengar-dengar pergi sampai, weh, tomodo, tomodo tu. Ya, seronok yang dengar ni boleh percaya. Tomodo boleh main dalam kolam. Tengok, ya, cerita. Pasal tu Nabi kata apa? Tutup mata bang. Usahakan mata tertutup. Bismillah. Tak ada baca apa? Bismillah. Tak payah duk baca. Wujuhun yawma idzin nazirah. Ada orang baca lagu tu. Kan? Esok wajah depa akan nampak Allah Ta'ala. Tak ada. Dia tengok roh dia. Betul. Pasal tu nak kena baca apa Nabi ajar dan apa kita duk buat ni semua. InsyaAllah, ikhwan. Panjang umur, sihat badan. Kita masuk tajuk baru. Tajuk yang keempat. Nasihat, hikmah dan doa untuk orang sakit. Oh, dia nak buat main doa. Dia nak cerita sikit nasihat. Dan ada lagi doa dia nak main kat kita. So, kita sebelum sakit, mau baca doa ni semua. Bila kita dah sakit, dia jadi mudah. InsyaAllah. Panjang umur, sihat badan, kita sambung insyaAllah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.